Inilah Desa Wonorejo, salah satu desa di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kota Lawang merupakan pintu masuk sebelah utara Kabupaten Malang. Wonorejo berasal dari kata wono yang berarti alas atau hutan dan rejo yang berarti ramai. Desa Wonorejo berjarak kurang lebih 4 km arah barat Kota Lawang. Wilayah Desa Wonorejo termasuk dataran tinggi, di mana sebagian besar lahannya merupakan lahan pertanian. Di desa ini pula terhampar perkebunan teh peninggalan Belanda. Desa yang memiliki penduduk sebanyak 7.771 jiwa ini, sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh harian lepas di perkebunan teh PTPN 12 Wonosari. Salah satu kebudayaan yang merupakan tradisi turun-temurun di desa ini adalah selamatan desa atau bersih deso. Bersih deso digelar di bulan Suro atau bulan Muharram. Rangkaian acara ini diawali dengan ritual ziarah ke makam leluhur dan dilanjutkan dengan mengarak ancak ke pendopo atau balai desa. Ancak adalah rangkaian hasil bumi warga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di bidang pertanian, desa ini memiliki produk unggulan yaitu tanaman jeruk dan apukat pameling. Apukat pameling adalah apukat berukuran jumbo yang pernah meraih juara 2 buah unggulan nasional pada tahun 2017 lalu. Dinamakan pameling agar penikmat apukat selalu tereling-eling atau teringat akan kelezatan buah apukat dari desa ini. Kesenian dan budaya yang saat ini tengah digandrungi anak-anak muda di desa ini adalah kesenian angklung. Ada beberapa musik angklung yang sudah memiliki jam terbang tinggi dan mengisi acara-acara di berbagai tempat di Kota Malang. Melalui kesenian angklung inilah kesenian di desa ini dapat terus lestari. Desa Wonorejo menyimpan potensi wisata yang masih terus digali dan dikembangkan hingga saat ini. Beberapa tempat wisata tersebut merupakan wisata alam dan juga agrowisata yang dapat dikembangkan menjadi wisata edukasi. Salah satu wisata alam yang tengah dikembangkan adalah wisata alam Trogolen yang mengembangkan potensi lahan perhutani. Tempat wisata ini ramai dikunjungi wisatawan karena memiliki panorama alam yang masih sejuk dan asri, serta beberapa spot foto yang menarik. Hamparan tanaman pinus dan tanaman buah juga melengkapi keindahan tempat ini.
objek wisata lain di desa ini adalah perkebunan teh Wonosari. Di perkebunan ini pula, sebagian warga mencari nafkah sebagai buruh petik dan karyawan pabrik. Di samping itu, terdapat wisata pendakian Gunung Arjuna yang menawarkan pengalaman menarik bagi wisatawan. Pemerintah desa dan masyarakat setempat terus mengembangkan potensi wisata dan budaya sebagai warisan untuk anak cucu kelak.